Saya mau tanya, saya kan punya perusahaan media online seperti Detikcom itu. Enggak usaha. Iya. Bentuknya sudah perusahaan, sudah PT. Namanya PT Revian Kreasi Indonesia. Tetapi dari awal berdiri itu belum dapat investor sampai sekarang. Dan di dalam tubuh tim, karena tidak ada pemasukan, istilahnya rakuh gitulah. Nah, saya pengen tanya bagaimana biar perusahaan saya itu bisa berkembang, terus bisa menghasilkan dan bisa menarik banyak orang untuk bekerja. Gini Bu Pak, kalau kita punya usaha, niatnya harus satu, mencari ridhonya Allah. Kalau dia enggak pengen bikin perusahaan, pengen bantu orang biar banyak bekerja di perusahaannya dia, enggak boleh.